Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa ashabi wa mawalah amma ba'd Yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Pak Saifullah Rahmat Dasuki segenap pejabat eselon 1, eselon 2 di lingkungan kementerian agama, para pejabat pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri yang mewakili, para duta besar negara-negara sahabat yang mulia, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah Malam hari ini bersama kita dapat menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suasana yang penuh berkah dalam kesehatan kita bersyukur di negara kita Republik Indonesia punya tradisi-tradisi yang membawa perdamaian dan kerukunan. Mungkin tidak banyak negara yang Mendapatkan anugerah seperti bangsa kita, bangsa Indonesia. Saya punya teman dari beberapa negara yang pernah tinggal di Malang. Mereka heran dengan tradisi kita suka selamatan. Misalnya, orang kita di Indonesia ini tetangga-tetangga rukun karena sering ada peringatan. Minimal seminggu sekali orang di kampung kita ini selalu ketemu ada acara tahlilan, ada yasinan, ada banyak forum. Kita bisa saling bertemu dengan tetangga, kita bisa saling masuk rumah-rumah. Ini mungkin tidak umum di negara lain, dan salah satunya adalah kita sering mengadakan peringatan, termasuk peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di mana-mana di seluruh negeri ini diperingati perayaan Maulid. Di situ mesti dibacakan Al-Qur'an, dibacakan sholawat kemudian dipelajari sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tujuan dari peringatan Maulid adalah agar kita meneladani apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita mengambil tema tentang pesan perdamaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kita harus terus memperingati Maulid ini dan mempelajari Apa yang dicontohkan Nabi dalam membawa pesan perdamaian? Ketika pertama kali Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang ke Madinah, ada sahabat yang datang melihat ketika orang berbondong-bondong menemui Rasulullah. Abdullah bin Salam datang ikut melihat siapa sih Rasulullah. Apa kesan pertama yang dilihat oleh Abdullah bin Salam? Dia mengatakan bahwa saya melihat wajahnya. Pertama kali orang ketemu Rasulullah itu terkesan bahwa wajahnya bukan wajah penipu, wajahnya bukan wajah pencitraan. Orang pertama kali ketemu Rasulullah langsung mengatakan itu anna wajhahu laisa biwajhin kathat. Pertama kali kesan orang melihat Rasulullah itu wajahnya menunjukkan aura jujur. Aura tidak bohong sama sekali. Dan apa yang disampaikan ketika pidato pertama beliau datang ke Madinah? Pidato pertama yang disampaikan beliau adalah ayyuhan nas salam. Wahai manusia, masyhurkan salam. Saling tegur sapa. Nabi mengajarkan agar kita saling menyapa. Afshus salam. Masyhurkan salam. Ucapkan salam pada orang yang kenal atau tidak kenal. Kenal tidak kenal, ucapkan salam. Ini satu pesan yang luar biasa, bahwa pertama kali nasihat yang beliau sampaikan ketika beliau hijrah ke Madinah adalah: ucapkan salam. Banyak kita, lingkungan kita sekarang menjadi kaku karena orang tidak saling bertegur sapa, karena banyak orang menunjukkan muka yang tidak menyenangkan. Nabi membangunnya dengan saling ucapkan salam. Afsus salam. Ini pertama pesan Nabi ketika beliau masuk ke Madinah. Waat imut taam dan berilah makan. Sebelum ada ajaran tentang sosial, sebelum ada manusia mengenal tentang kesetia kawanan, tentang teori-teori sosial, Nabi lah yang mengajarkan pertama. Waat imut taam, berilah makan. wasilul arham dan sambunglah hubungan silaturahim jangan bermusuhan sambung hubungan silaturahim wasallu bil layli wan nasu niyam dan solatlah di waktu malam ketika semua orang tertidur tadkhulul jannata bisalam engkau akan masuk surga dengan damai Inilah ajaran damai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengajarkan agar kita mengucap salam, sapa. Ini keramahan Islam. Dalam hadis yang lain ada seorang datang pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya, Ayul Islam khairun. Islam ini ajaran Islam yang terbaik itu apa Nabi? Nabi mengatakan, Tut ta'am. Berilah makanan, berilah, berbagilah, pedulilah. Tut wa alaman arafta wa malam taarif. Sampaikan salam, tegur, sapa orang yang kamu kenal ataupun tidak kamu kenal. Kita semua umat Islam melaksanakan kewajiban sholat setiap hari. Sholat itu adalah doa Dimulai dengan takbir Dan selalu diakhiri dengan salam Dan ketika kita sholat Salam pasti kita menoleh Assalamualaikum ke kanan Assalamualaikum ke kiri Setiap setelah kita menghadap Allah Dengan sungguh Dengan munajat Dengan khusyuk Kita diperintahkan mengucap salam kita mengakhiri solat kita setiap hari. Ucapkan salam, toleh ke kanan, toleh ke kiri. Ini pelajaran yang istimewa. Kita tidak hanya menghadap Allah saja, tapi harus peduli dengan lingkungan. Makanya, ketika solat, semuanya pasti mengakhiri dengan salam dan menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Tidak ada orang Islam yang sholatnya tidak noleh kanan, noleh kiri. Saya kira semua pasti. Setelah salam, setelah sholat pasti salam, toleh ke kanan, toleh ke kiri. Mengajarkan kita untuk terus peduli pada sekeliling kita. Bahwa kita harus menebarkan salam, salam ke kanan, ke kiri, ucapkan salam. Ini pelajaran tentang perdamaian, tentang kerukunan, tentang kepedulian. Dan saya kira belum ada ajaran yang sedemikian ramah seperti agama Islam. Makanya kalau hari ini ada orang menyalahpahami Islam sebagai radikal, sebagai teroris, sebagai apa, karena dia tidak belajar tentang agama Islam. Bagaimana kita oleh Allah oleh Rasulullah SAW Alaihi Wasallam diajarkan agar selalu ucapkan salam habis sholat tengok kanan tengok kiri ya. Nabi selalu mengingatkan agar kita peduli dengan tetangga Nabi mengatakan wallahi la yu'min. man ala demi Allah bukan beriman demi Allah tidak beriman Orang yang bisa tidur kenyang Sementara tetangganya lapar Dan dia tahu kalau tetangganya lapar Betapa Ada humanisme Ada kemanusiaan Ada insania yang luar biasa Dalam ajaran Islam Ini yang harus digali oleh umat Islam Agar tampak ramah wajah Islam agar orang akan semakin cinta dengan Islam karena kita memberikan contoh yang baik. Mari kita belajar misalnya bagaimana pemaafnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah ke Madinah dalam keadaan sangat terancam dan kemudian delapan tahun kemudian beliau berhasil menaklukkan kembali Makkah setelah mengalami suatu kejadian yang luar biasa kejam bagaimana ketika perang Uhud paman Nabi dibunuh dan dipotong-potong dan dimutilasi dalam keadaan yang luar biasa biadab Sayyidus Syahadah, Sayyidina Hamzah bagaimana hidungnya dipotong telinganya dipotong bahkan jantungnya dikeluarkan di mama. begitu kejam mereka memperlakukan kita tapi ketika Rasulullah masuk Fathu Makkah, Rasulullah tidak menumpahkan darah. Rasulullah tidak membalas dendam. Ketika orang-orang Makkah ketakutan, ketika mereka mengira bahwa Nabi akan datang membalas dendam, mereka terkejut karena Nabi ternyata tidak membalas. Nabi hanya mengatakan, Idhabu antumutulaka pergilah kamu sudah bebas semua bahkan di situ Abu Sufyan yang ketika perang Uhud menginjak injak mayat sahabat-sahabat Nabi dengan kudanya dengan sangat sombong ketika Nabi masuk Mekah Nabi tidak membalas bahkan Nabi mengatakan siapa masuk rumah Abu Sufyan dia aman bagaimana Hindun yang telah memamah jantung Sayyidina Hamzah itu sangat kejam dan Nabi pernah bersumpah ingin membalas tapi ketika Hindun masuk Islam Nabi menerima dan Hindun bisa berbicara dengan Nabi padahal bagaimana sakitnya seorang yang pamannya dibunuh dan dihancurkan jenazahnya tapi ketika Hindun datang pada Rasul Rasul menerima sehingga orang-orang dulu sempat heran katanya Hindun itu tidak akan pernah masuk Islam ternyata dia masuk Islam Orang bertanya, kenapa Hindun kamu masuk Islam? Saya tidak masuk Islam. Islam yang masuk di hati saya. Katanya. Karena apa? Karena akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana wahsi orang yang membunuh bayaran, yang disuruh membunuh Hamzah. Dan ketika dia datang kepada Rasul minta maaf dan dia masuk Islam, Rasul menerima. Itu suatu yang luar biasa Yang kita bisa bayangkan betapa pahit, betapa kejam apa yang mereka lakukan Tapi Rasulullah bisa memberi maaf Itulah yang membuat mereka tertarik agama Islam Salah satu kunci keberhasilan dakwah Rasulullah SAW Adalah akhlaknya yang mulia Nabi bukan anak raja Nabi bukan anak orang kaya Nabi tidak bisa membeli suara Nabi tidak membeli pengaruh Nabi tidak perlu berkampanye dengan uang Nabi menjadi contoh Hidup Nabi lah yang menjadi magnet Bagaimana orang-orang Arab bisa mencintai Rasulullah SAW Orang kaya, orang miskin Semuanya mencintai Nabi ini tidak bisa dilakukan kalau dengan uang. Dan tidak mungkin cukup uang untuk membeli hati semua orang. Pasti ada yang tidak kebahagiaan Tetapi nabi datang dengan ajaran cinta. Nabi datang dengan akhlak. Makanya Al-Qur'an mengatakan wa bima rahmatim minallahi lintalah. Karena nabi lemah lembut walaupun kun lam hawlik seandainya Nabi itu keras seandainya Nabi itu kasar pasti mereka sudah lari inilah kunci dakwah yang harus kita tunjukkan hari ini bagaimana kita meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita menampilkan wajah Islam yang ramah Bagaimana kita melihat dakwah Nabi berhasil dari sesuatu yang tidak ada, seorang anak yatim, seorang miskin tapi memikat hati semua orang seluruh dunia. Tidak ada dakwah yang lebih berhasil dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Peringatan maulid ini hendaknya membuat kita terus semakin memperdalam cinta pada Nabi dengan mempelajari sejarah hidupnya. Bahwa Nabi adalah contoh bagi semuanya. Tidak ada satupun sejarah hidup Nabi yang disembunyikan. Mulai lahir, kecil, dewasa, sampai tua. Tidak ada satupun sejarah Nabi yang dirahasiakan Semua kisah hidup Nabi dicatat, ditulis Dalam banyak sekali buku-buku yang menulis tentang kehidupan Rasulullah SAW Makanya Nabi adalah Uswatun Hasanah Nabi adalah contoh, bukan sekedar pidato. Kalau Nabi menyuruh bersedekah, beliau memang Seorang yang dermawan, kalau nabi menyuruh sabar, memang beliau sabar. Kalau beliau berperang, beliau ada di depan, bukan sembunyi di belakang. Beliau adalah contoh, beliau adalah pemimpin. Contoh dalam semua hal: Rasulullah sebagai remaja, Rasulullah sebagai pengusaha. Rasulullah sebagai pemimpin rumah tangga, Rasulullah sebagai guru, Rasulullah sebagai pemimpin umat, semuanya bisa ditiru. Tidak ada yang dirahasiakan. Hidup Rasulullah tidak ada yang disembunyikan. Dan ini semua agar jadi contoh bagi kita. Bagaimana beliau memimpin sukses dengan kepemimpinan keteladanan. Beliau mengajarkan apa yang dia lakukan sendiri, bukan apa yang hanya dia bicarakan. Ini adalah kunci sukses kepemimpinan Nabi. Dia tidak hanya bicara, tapi beliau adalah contoh, dia adalah teladan, dia adalah uswatun hasan, dan dia adalah pemimpin yang dekat dengan rakyat. Nabi tidak punya pengawal, Nabi tidak punya penjaga, Nabi tidak punya satpam, Nabi berbaur dengan masyarakat. Pemimpin yang berbasis masyarakat, yang dekat, yang mendengar, yang merasakan. Makanya disebutkan hari sun alaikum bil minina ra'ufur rahim. Dan beliau adalah pemimpin yang mendengar, Walaupun mungkin tidak ada orang yang lebih pintar dari dia karena nabi dibimbing oleh wahyu tapi Allah tetap memerintahkan nabi bermusyawarah wasyawirhum nabi mau mendengar nabi mau bermusyawarah banyak pemimpin pintar tapi tidak mau mendengar banyak pemimpin ahli berpidato tapi tidak bisa memberi contoh Makanya peringatan peringatan Maulid Nabi Muhammad S.A.W Alaihi Wasallam dimaksudkan agar kita semakin mengenal bagaimana perilaku Rasulullah, bagaimana ajaran beliau, bahwa beliau menginginkan kita semua bersatu. Bagaimana Rasulullah menginginkan umat Islam itu seperti satu tubuh. Idastaka minhu wahid kita harus punya rasa senasib sepenanggungan dengan sesama umat Islam di seluruh dunia. Bahwa kalau ada yang sakit di Palestina, yang mulia, duta besar Palestina, ada di sini, kita semua rakyat Indonesia merasakan betapa pedihnya saudara kita di Palestina. Semoga Allah segera membebaskan mereka. Semoga Allah segera menolong mereka. Sebagai Allah melindungi saudara kita di Palestina. Kita seperti satu tubuh. Kalau tangan kita sakit, tubuh kita meriang. Kalau kaki kita sakit, tubuh kita meriang. Dan memang harus ada pembagian tugas. Tidak mungkin semua jadi jenderal. Harus ada yang jadi pasukan, maka Nabi menggambarkan umat ini seperti kalbunian wahid seperti satu bangunan. Bangunan itu tentu macam-macam, tidak mungkin hanya kaca. Bangunan itu pasti ada semen, ada bata, ada ubin, ada genteng, ada ada macam-macam sehingga disebut bangunan. Umat Islam ini mungkin berbeda-beda tugas, berbeda-beda partai, berbeda-beda profesinya, tetapi mereka harus merasa satu bangunan. Agar semua kita Dimanapun, terutama kita bangsa Indonesia Menyongsong Indonesia maju Semoga Allah seberikan kekuatan pada pemimpin bangsa Indonesia Semoga Allah jadikan negara kita negara yang Dan semoga Allah jaga semua umat Islam di seluruh dunia Dengan peringatan maulid Kita tanamkan rasa cinta pada sesama kita Semua umat Islam adalah saudara semua kita seperti satu tubuh semuanya harus merasa senasib dan sepenanggungan demikian yang ingin saya sampaikan aku lukau lihada wa astagfirullah liwalakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh